Kita coba yang gorengnya lebih lama ya. Apakah dia lebih crunchy? Yummy. Kalian rendam kerupuknya sekitar 30 sampai... pokoknya sampai agak lembek deh. Gue gak tau guys, aku kali ini udah bikinnya udah hopeless sih. Gak tau sih guys, nih kalau terakhir ini kalau gak bisa... ya, nyerah aku juga. Ini udah sampai kita timbangin loh. Ternyata yang ini berhasil guys. Aku kan udah gagal di video sebelumnya. Ini gagal guys. Ya udah nanti paling nggak tahu mau diapain. Bingung juga. Nah, jadi kali ini aku mau bikin lagi. Tapi kali ini aku bikinnya pakai beda resep. Jadi disuruh ngerendam pakai air anget, bukan air panas ya Din. Air anget apa panas? Segini cukup gak buat ngerendam? Guys. Jadi ini kita pakai buat ngerendam kerupuk. Sumpah sih, aku bener-bener gak tahu sih. Kayak kurang deh. Kalian rendam kerupuknya sekitar 30 sampai... pokoknya sampai agak lembek deh. Ini enak, Din, biar gak terlalu panas. Soalnya tadi aku lihat sih air anget, yaudah gak tahu. Nah ini kalian tunggu sekitar 30 menit, 20 sampai 30 menit, terserah sampai agak lembek-lembek itu. Baru kita campurin ke tepung, opsional. Oke, kita tunggu guys. Maaf ya guys, sudah mulai acak adun, gara-gara udah bitir, gara-gara gak jadi tadi yang pertama. Ini mau aku saring dulu. Dan ini belum lembek-lembek banget juga sih sebenarnya. Nggak lembek loh. Nggak apa-apa. Nggak tau sih guys, nih kalau terakhir ini kalau nggak bisa... ya, nyerah aku juga. Ini udah sampai kita timbangin loh. Yay, mas kayak pas. Udah ya? Terus langsung campur sini. Enggak, tepung dulu baru airnya. Dan ini aja ya, masukin. Guys, tepung terigunya masukin. Udah gak tau guys, aku kali ini udah bikinnya udah hopeless sih. Gak berespektasi apa-apa lagi udah. Setelah dia mau jadi kayak gimana. Seikhlasnya dan senyamannya. Guys, ini aku udah ngeliat resep yang berbeda loh. Kita sampe bingung. Soalnya Kiki, tadi gak jadi kan? Jadi kita mencoba lagi. Jadi paus. Kurang air tadi. Kok aku takut kebanyakan ya? Udah. Kasih sebanyak ini, dikit aja lah. Ini. Kasih dikit aja guys, takut kasihan. Ini kebanyakan juga sih, udahlah ya. Garam. Aku mau kasih gula dikit ya, biar ada manisnya. Tadi asin tau soalnya. Biar manis guys. Tambah air dikit lah. Gak yakin aku. Guys, ini kalian langsung masukin aja. Kayak tadi, aku ngulanginnya kayak tadi ya. Bener-bener literally kayak tadi, cuman aku kasih minyak. Harusnya kotak sih, tapi kayak... di bawah ada kotak gak sih? Coba liatin deh. Buat bikin kue ada harusnya. Aku ganti pakai yang kotak supaya lebih mudah. Siapa tahu hokinya di kotak ya daripada di bulet. Kayak udah mulai stres karena gak jadi-jadi. Ini cukup burn out sih otaknya bikin gini kalau boleh jujur guys. Kita langsung pindahin ke sini. Ini kayak kurang banyak deh. Enggak sih. Jadi
Tapi ini aku rata-ratain dulu. Baru aku masukin dan ini mau masuk ya ke sini. Ya juga sih. Oke. Kita tunggu sampai 1 jam atau 30 menit deh, tergantung. Bisa juga, Vi. Apa yang harus dilakukan? Bisa dibalik aja lah. Nanti balik aja. Tutup-tutup. Gak iso. Tak tutup. Kegagalan kedua ya. Mohon maaf. Besok-besok gue tanyain abang-abang mas goreng cipu. Jalan. Wah, bisa sih, Vi. Tapi enggak. Ini gak sempet menjigit dah. Dah. Biar gak lengket. Oke, guys. Mana spatula, Kak? Gimana cara nyalain ini kompor? Ada spatula gak? Minta spatula sama Mbak Arni yang bisa buat motong gini. Jadi ini tuh aku beli cipuk di orang. Ini yang aku beli karena ini udah dingin ya, udah asli jadi gak ditambahin ngapain, ini punya aku. Tapi kalau dilihat secara kasat mata sama. Din, sama gak sih? Sama kan? Aku motongnya dua aja ya. Goreng. Ternyata yang ini berhasil, guys. Karena aku lihat punyanya orang ya, cipuknya gini ya. Ini aku beli. Jadi, ya. Kok masukin. Jujur li aku yang nggak tahu sih, guys, sebenarnya. Empat dulu deh. Ini cipuk yang aku beli di orang. Mirip sih, guys. Mirip. Jadi cipuk sendiri tuh bisa dimakan kayak gini doang, guys. Sebenarnya ini tuh udah jadi. Yang kayak gini ya, Din ya. Ini juga udah jadi sebenarnya. Kayak boleh kalian makan kayak gini, tapi kalau kamu kalian mau goreng lagi juga nggak apa-apa. Tapi ini udah mateng. Kalau kalian mau makan kayak gini, kalian mau pakai buat cocolan juga udah bisa. Gitu. Jadi jangan-jangan tadi tuh sebenarnya kita berhasil ya? Enggak ya? Beda ya? Ini udah mateng, guys. Jadi bisa kalian makan juga sih. Langsung aja kayak begini. Dicocol, langsung makan. Nah, ini tuh biar gak berminyak ya, guys. Soalnya minyak, wow. Gak kuat sama minyaknya. Pin, tolong Din mewakili penggorengan-penggorengan ini. Jadi ini nanti akan diwakilkan makan oleh Dinda ya. Lutfi. Pengen nyoba sih. Coba aku coba satu gigit ya. Bangun. Wow. Tisu minyak, Din. Ini enak, wow sih. Tapi ini bukan cipuk terenak yang pernah aku makan sih. Kayaknya harusnya pakai goreng semua aja kali ya. Aku tadi berniat untuk goreng punyanya orang, guys. Tapi ternyata cipukku berhasil. Jadi aku tak perlu punya orang lain. Secara rasa sih ya udah begitu aja.
Ya, kepanasan. Kita coba yang gorengnya lebih lama ya. Apakah dia lebih crunchy? Yummy. Lebih crunchy lagi. Enakan digoreng gini, Din. Daripada yang setengah-setengah. Tergantung selera kayaknya. Nih. Lebih garing. Luarnya crunchy. Dalamnya. 5/5, soalnya aku bikin sendiri. Kita kasih Mbak Ani coba satu ya. Ini Mbak. Itu sih masuk sana. Hati-hati panas ya. Udah ngasih tahu hati-hati panas. Gosong, Mbak. Enak gak? Ini tawar ya? Kurang asin? Tapi enak. Jadi enggak? Kamu udah pernah coba ini kan kemarin? Sama enggak? Mirip-mirip ya? Tuh guys, katanya hampir mirip. Ini maksa sih saya sebenarnya buat dia bilang mirip. Mbak, ini buat bagi-bagi nanti Mbak di belakangnya. Yoi. Wah! Lengket. Aduh. Oke guys, kita langsung aja angkat, tiriskan ini. Duh! So, thank you guys for watching. Jadi, don't forget to like, share, comment, subscribe. See you next video. Bye-bye guys. Love you.